warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua MUI Jawa Tengah Ustadz Wijayanto, para sesepuh dan alim ulama serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu wassalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj. Nomor 1, bantuan hibah kepada LPTQ Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, bantuan hibah kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ketiga, bantuan LPTQ Provinsi Jawa Tengah. Keempat, Badan Amil Zakat atau Basnas Provinsi Jawa Tengah. Kelima, Parisada Hindu Dharma Jawa Tengah. Nomor 6, Muh Abror Rafi, mahasiswa Unsud peserta Istanbul Youth Summit 2023. 7, Jamban 10 unit dari Basnas Provinsi Jawa Tengah kepada warga Melilir Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan. 8, Ilya Aska Maulida ST, mahasiswa UGM, peserta Istanbul Youth Summit 2023. 9, LP3KD, Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan selesai, yang terhormat Gubernur Jawa Tengah berkenan kembali diikuti Bapak Sekda dan penerima. Nomor 1, bantuan hibah kepada LPTQ Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, bantuan hibah kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ketiga, bantuan LPTQ Provinsi Jawa Tengah. Keempat, Amil Zakat atau Basnas Provinsi Jawa Tengah. Kelima, Parisada Hindu Dharma Jawa Tengah. Nomor 6, Muh Abror Rafi, mahasiswa Unsud peserta Istanbul Youth Summit 2023. 7, Jamban 10 unit dari Basnas Provinsi Jawa Tengah kepada warga Melilir Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan. 8, Ilya Aska Maulida ST, mahasiswa UGM peserta Istanbul Youth Summit 2023. 9, LP3KD Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan selesai, yang terhormat Gubernur Jawa Tengah berkenan kembali diikuti Bapak Sekda dan penerima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang pertama saya doakan Bapak Ibu sehat. Untuk kawan-kawan yang dari Pemprov, ini tanggal 1 Februari. Iya. Enggak, padahal saya mau ingatkan, kalau Januari itu belum terlalu banyak pekerjaan untuk serapan anggaran, Pak Yai. Februari itu ya sudah mulai agak lebih banter. Jadi nggak ada hubungannya sama gajian sebenarnya.
tapi karena tanggal 1 itu sudah kebiasaan gajian, jadi yang diingat adalah pinter sama kredit. Yang saya hormati Pak Kiai, Pak Kiai Daroji, dan hadir di sini para alim ulama Romo Kiai yang hadir, teman-teman dari Pemprov ya, Pak Sek, Kepala UPD, dan tentu Ustadz Wijayanto, matur nuwun. Saya berkeliling selama beberapa hari ini sudah 4 ekskarisdenan. Targetnya 1, bagaimana kemiskinan diturunkan dengan lebih cepat. Yang kedua adalah stunting. Ini 2 PR utama. Dan kemarin dari hasil evaluasi 4 titik itu kita nemu. Nemu Pak Yai. Apa temuan kita? Ternyata banyak dari warga kita itu yang memang butuh bantuan karena tidak tersentuh oleh yang lain. Maka saya mintakan kemarin apakah dari Biro Kesra, dari Dinas Sosial, yuk datanya ini di-update, dicari warganya, dan kades saya minta untuk yang paling depan. Nah ini kalau saya kumpulkan, yang miskin-miskin ekstrim ini kadesnya kita minta mendata. Rata-rata 1 minggu, tapi terakhir kemarin pertemuan di Magelang, itu ada dari Kabupaten Magelang, Purworejo, dan Kebumen, kami siap 3 hari Pak, ya sudah 3 hari. Dan kini banyak remaja putri, banyak ibu-ibu, ibu-ibu yang hamil kita minta untuk mendapatkan perhatian sejak bayinya dalam kandungan dan kesehatannya mesti disiapkan. Tapi kepada para remaja, ya putra-putri, wabil khusus yang putri, ternyata mesti disiapkan betul. Agar mereka yang sudah menstruasi itu dikasih tablet tambah darah. Dan ini sudah berjalan. Itu nggak bisa disepelekan. Dan saya minta ini karena banyak remaja-remaja, putra dan putri, kandanono koncomu, ojo cepet-cepet rabi. Ini dengguyu kabeh rumangsamu yang minta izin dispensasi ini banyak bro. Banyak, hati-hati ini. Karena biasanya kalau masih usia muda, cepat-cepat rapi, mentalnya enggak siap. Fisiknya enggak siap. Itu jangan disepelekan loh. Tadi itu loh, ada mahasiswa tadi yang mau pergi ke Youth, apa itu? Istanbul Youth Summit. Oh boy. Mahasiswanya pinter-pinter, pergi ke sana. Apa itu di sana? Ada summit anak-anak muda. Bertemu di sana, mbuh ngomong apa? Tapi pasti sudah menyiapkan diri masing-masing. Gitu. Disiapkan betul sampai ke sana. Jadi generasi mudanya mesti siap-siap. Karena Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Nah, di bulan Februari, setiap hari Alhamdulillah, kita sudah mulai gaspol. Pendapatan sekarang sudah mulai kelihatan. Ya, nanti yang gajian tadi itu tanggal 1, Bu. Pun gajian, Bu. Utangnya bank pinten? Ya. Jangan lupa zakatnya. Oke. Karena zakatnya ini penting, dan kemarin rakor Basnas juga coba kita sinergikan ngeten Pak Ye. Kalau ingin tengah kabupaten saya cerita dengan para bupati, wali kota juga saya sampaikan, Basnas yang ada di kabupaten kota itu bisa loh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi itu yang mungkin di APBD belum ada anggarannya. Jadi kemarin kita sinkronkan dan saya sampaikan kepada teman-teman di kabupaten kota bahwa pada Basnas kemarin kita sudah berkomitmen, bahkan Alhamdulillah Basnas provinsi dengan kabupaten kota sudah ikrar gitu untuk membantu penurunan angka kemiskinan. Maka tadi ada beberapa bantuan yang diberikan. Nah, mudah-mudahan Februari sudah kita masuki, yuk kita gaspol, layanan masyarakatnya lebih baik, jangan ada pungli, jangan ada korupsi, layani masyarakat dengan mudah, murah, cepat, sehingga ini akan bisa berjalan dengan baik. Lah Pak Yai, kalau niku teng SMA tunggal niku enek wite ditegori geger, geger akra umum. Ruame nang ngendi niku Pak Ganjar pite Pak Ganjar wite kok ditegor niku kena napa lambo sing ditegor sing ngendi aku ya ora ngerti. Wah, masuk di Facebook. Akhirnya dicek, oh ternyata
ada mobil kebruan. Wis rusak apa jenenge wis tuwa. Ya sakjane dicek iso. Nek jaman kula dhisik napa nggih, Tat? Matun itu. Matun ini ngerti lah ya. Ngerti matun ora? Ya dipangkasi lah ngono. Dipotongi, jadi kalau terlalu tinggi ya dipangkas, terus kemudian ranting-rantingnya dahannya yang ini dipangkas gitu aja. Kalau bisa tidak ditegur, jangan ditegur. Tapi kalau sudah rapuh, ya ditegur. Dan ternyata setelah saya minta dinas untuk ngecek, mpuno pak, pun izin, sudah lapor sama Pemkot. Wah, tapi aluminium nesu. Nah, klarifikasi tabayun itu penting untuk tahu persoalan. Nah, orang gas-gasan. Barusan saja dikirimi berita, Pak Ganjar macet di Pati bagaimana Pak? Gitu. Mas, medianya apa Mas? Orang jawab. Wah, langsung ditulis headline. Ganjar ditanyain macet malah tanya medianya. Lho, maksudnya tak tekan ini mediamu ki apa? Baru gue tak jelas ki. Ngono ki apa doa? Jadi hari ini tuh kalau sudah sifatnya ada sensasinya ki payu. Terus diwocoh. Ya, inilah dunia yang harus kita nikmati hari ini. Bendo, sabar, ujiannya tambah oke. Nah, karena ini acaranya Isra' Mi'raj, maka saya tidak mewajibkan kawan-kawan yang Hindu, yang Kristen, yang Katolik untuk mengikuti. Jadi kalau mau meninggalkan tempat, tidak apa-apa. Pak Gubernur Isra' Mi'raj tuh ngejak-ngejak liane gitu. Tapi kalau ingin hadir duduk mendengarkan dan tidak keberatan juga saya persilahkan. Kita akan dengarkan Ustadz Wijayanto. Pernah dengar ceramahnya Ustadz Wijayanto? Masane jenengan okeh nih. Masane okeh nih. Sering loh. Nah, kita akan dengarkan bersama. Sehat, semangat terus agar kita bisa bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA dari Yogyakarta. Untuk ini kami persilakan. Cek. Tes, asam urat, gula darah, kolesterol, triglycerid. Cukup jelas suara saya? Ibu-ibu jelas? Bapak-bapak jelas? Jelas apa tidak tergantung respon jawaban yang saya dengar. Ibu-ibu kalau jelas tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jelas? Kalau jelas jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Oh berarti jelas. Bapak-bapak suara saya jelas? Kalau jelas tolong jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam. Mumpung istri enggak ikut. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Setuju. Anak SMA ikut setuju. Baik. Saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Ad-dhaif kal mayit. Di dalam Islam, tamu yang baik itu harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok ngeyel, enggak nurut, berarti dia belum mati. Saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam selamat pagi untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat khulul jannah mangqatiun yakni qatiur rahim.
waqala Allah ta'ala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwah. Sadaqal hadim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Yang pertama, para orang tua kami, para guru-guru kami, para kiai kami, para masyayikh kami, para ulama kami. Mohon maaf Mas Ganjar, saya dahulukan Pak Darji dulu karena beliau sepuh. Dalam bahasa Jawa, orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, mohon maaf. Bisa saja yang sepuh duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa juga saya belakangan yang sepuh duluan, bisa enggak? Karena kematian itu di tangan. Selalu kalau ada statement seperti ini disambut dengan senyum karena kesalahan mindset. Mindset pertama, di Indonesia, di Semarang ini kalau ada orang mati, pertanyaannya tiga dan itu salah. Pertanyaan pertama itu kalau meninggal usia berapa? Apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah bayi yang mati? Mati enggak harus tua. Di depan pesantren saya lihat sendiri anak di usia remaja masih mahasiswa, masih segar bugar. Enak-enak mancing di Kali Cudi, masih muda, enak-enak mancing. Enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Luar biasa. Serius, masih muda padahal, masih muda mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Saya ketemu mahasiswa S2 saya di MMGM itu di bandara, itu ya Allah, itu kok bening cantik ini siapa, anak-anak telepon langsung deket ke saya, halo, mati, masya Allah luar biasa. Jadi mati itu satu tidak mesti dia, kita tidak tahu akot, amkan dan asbab. Kita tidak tahu kapan, di mana dan apa penyebabnya. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya ya, termasuk yang saya banggakan juga, saya doakan mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Gubernur Jawa Tengah, saya biasanya manggil ya Mas Ganjar gitu aja, tapi sekarang Bapak lah, Bapak Ganjar, karena beliau dari performnya lebih duluan meninggalkan dunia hitam daripada saya. Beliau lebih kelihatan keluar nur ya, jadi sudah mulai bercahaya ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya, saya pokoknya di belakang Pak Ganjar, tahu kan maksud saya ya gitu. Yang saya hormati Pak Sekda dan juga seluruh pimpinan semuanya dari kepala bidang dan semua yang hadir, mudah-mudahan yang hadir ini semua diberkahi oleh Allah. Sebagaimana Isra Mi'raj itu adalah yang mubarakun, yang diberkahi haulahu, yang semuanya akan dapatkan keberkahan. Dan inilah inti dari pertemuan kita untuk cari keberkahan. Mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik. Anaknya yang nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solehah. Yang jomblo-jomblo didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Ya. Yang masih ada utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kencang, utangnya banyak. Bapak Ibu yang saya muliakan, masya Allah, tentu ketika Bu Humaidah, itu saya hitung sudah 6 kali nelpon saya, berkali-kali acara dengan Mas Ganjar itu selalu enggak pas. Kalau saya bisa, Pak Ganjarnya enggak bisa. Mas Ganjar bisa, saya enggak bisa. Jadi sering sekali. Dan hari ini kok pas. Ini pun dirubah. Tadinya sudah jam 2, tanggal 2 saya lock, langsung dirubah kemarin. Mas Ganjar bisanya Pak Ganjar hari tanggal 1. Oke, siap. Langsung saya lock.
dan komitmen ini saya jaga. Seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen dan integritas saya kepada saudara. Saya harus jaga integritas itu. Dan saya enggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Serius loh. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini Masya Allah kita ada dua paket, satu bicara tentang Isra Mi'raj dan yang kedua tentang kerukunan umat beragama. Ini harusnya dua paket, ini pinter-pinternya panitia, itu paket hemat. Harusnya Isra Mi'raj sendiri, kerukunan sendiri, ini dua tanda tangan harusnya. Tentunya. Tapi ya model sekarang ini Masya Allah. Kalau perlu ini harusnya tiga. Jadi Isra Mi'raj, kerukunan beragama, dan song-song Ramadan. Jadi sekaligus ini paket iman Masya Allah. Sebelum kita mulai semuanya kompak dulu ya. Nah ini gak responsif namanya. Karena tabligh akbar itu yang sulit bukan masalah isinya, tapi membuat kemasan supaya sampai di hati. Karena kalau ini enggak respon, nanti saya ceramah 3 jam enggak masuk di hati. Apalagi yang di belakang-belakang hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum masuk udah keluar lagi. Apalagi enggak lihat saya, baru dimulai aja langsung billahi taufik wal hidayah. Dapat sandaran langsung bismika Allahumma ahya masyaallah. Saya baru mau serius sana sudah sampai Sidratul Muntaha. Ternyata di ruangan tinggal saya sama Mas Ganjar aja. Masih hidup? Halo? Nah ini gak responsif. Halo itu jawabannya hey. Itu namanya responsif. Halo? Hey? Halo, halo, hey? Hey, hey, halo? Halo, hey, halo? Halo, hey, hey, halo, hey? Nah ini kelemahan orang di tempat di mana 500 orang itu malas untuk berpikir. Ini kelemahan pertama. Maka kalau kita kuliah di negeri, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Nanti kalau di luar negeri cari orang Indonesia kuliah itu gampang. Asal duduknya di belakang enggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Semarang. Persis kalau umroh dan haji. Saya haji baru 21 kali. Umroh baru 71 kali, jadi saya hafal. Dan umroh haji saya, umrohnya sokeh, sokongannya wong akeh. Umroh haji saya itu kosasi, ongkosnya dikasih. Karena haji kan banyak, ada haji abidin atas biaya dinas. Karena dia jadi kesra, jadi gubernur, itu jadi dinas banyak. Itu dibayari. Ada haji kosasi karena ongkosnya dikasih. Ada haji wahyu karena sawahnya apa? Yu, ada Haji Mansur karena halamannya kena gusur. Macam-macam Haji Tomat, berangkatnya tobat, pulangnya nah, berangkat suka beli judi, begitu pulang malah jadi bandar. Ada Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Waktu itu ya. Zaman dulu, zaman baru. Ada Haji Abu Rosid arep budal ora sida ya. Karena ditipu travel, itu dulu banyak Jawa Tengah yang kena itu masa. Bu, halo? Kompak gak ini? Kompak. Saya uji kekompakan dulu karena ini bicara tentang kerukunan. Akan saya mulai daripada banyak ngomong, omdo, omong doang. No NATO, no action talk only. Daripada kita, ya mohon maaf, daripada kadang-kadang with pakel. Ngomongi gampang nih, ngelakoni sing. Angel. Sekarang saya uji kekompakan kita dulu sebelum kita bicara tentang pentingnya kerukunan. Kalau saya bilang satu, tepuk satu. Gampang kan? Kalau saya bilang dua, tepuk dua. Ini kenapa saya kalau umroh dan haji tadi, karena kalau umroh dan haji, bila jamaah Semarang jangan pernah cari di masjid. Pasti gak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan, itu isinya wong Semarang. Apa? Serius, wong Semarang lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Kalau terpaksa di masjid, cari yang sandaran dan tiduran. Itu mesti wong Semarang. Oke, kalau saya bilang satu, tepuk satu. Kalau saya bilang dua, tepuk dua. Kalau saya bilang tiga, tepuk tiga. Kalau saya bilang empat, tepuk. Tolong semuanya, satu, dua, satu, tiga, dua, satu, dua, empat.
Ada 12 orang, ini di sini 4, mohon maaf, di sana ada 8 orang. Tolong Mas Ganjar itu jangan dijadikan di ASN di gubernuran. Itu enggak kompak itu. Itu kalau nanti diangkat paling jadi korupsi. Ya ini. Iya. Karena kegiatan enggak ada tapi main anggaran aja masyaallah. 4 itu enggak usah tepuk. Oh, ingat aja. Saya belajar psikologi. Psikologi itu tahu karakter seseorang. Orang itu bisa dilihat karakternya itu dari kekompakannya. Makanya nanti apa kesenangan olahraga aja bisa kelihatan karakternya. Kalau olahraganya senang catur, itu beda dengan orang yang suka basket, orang yang sepak bola. Karena itu teamwork. Bahkan bisa dari profil wajah, bisa dari tulisan tangan. Itu bisa dilihat karakternya. Tanda tangan, karena apa? Itu ekspresi. Kalau tulisannya lancip-lancip dengan lingkar-lingkar itu beda. Bahkan bisa dilihat dari apapun, jadi orang itu bisa dilihat karakternya. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri, mohon maaf yang belum nikah, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan kurang setia. Ya, itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone. Karena wanita di gubernuran ini sudah dalam tidurnya, dalam selimut, wajahnya memancarkan nur. Di dalam selimut, wajahnya bersinar, bercahaya. Bukan wajahnya bersinar, tapi mainan. Nah itu pelakunya ada di situ, masa luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahkan saya bisa melihat, enggak usah dilepas kacamatanya, malah ngelepas si kacamata mah enggak lihat, enggak ada hubungannya. Bahkan dari garis tangan, ada yang mau saya tebak tangannya? Bisa saya lihat, coba angkat ke atas Bu. Ya, satu aja. Oke, megar, saya ingin lihat. Ini, ya. Rapatkan, rapat. Oke, kumpulkan semua darah di tangan. Nah, tangan, oke, lepas. Kurang ngumpul. Jadi belum kelihatan garis wajah. Ya, lepas. Alhamdulillah. Ibu siapa dengan Ibu? Bu Restu Sayekti. Sudah nikah kan Bu? Berbahagialah suami yang mendapatkan Ibu Restu karena ini punya karakter yang sangat solihah. Insya Allah ini tipe wanita surgawi. Insya Allah. Karena dari kelihatan dari karakternya sangat mudah ditebak dan ini karakternya kuat tentang ini. Kenapa? Karena dia penurut. Suruh gini mau. Masya Allah luar biasa Bu. Surga untuk Ibu. Surga untuk Ibu. Masya Allah. Ada yang salah dari saya? Oh, saya itu ahli psikologi, jadi saya tahu persis. Masya Allah. Coba sebelahnya. Oh, sebelahnya kurang baik. Ini enggak dengan semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Isra dan Mi'raj, ayat yang dibaca, yuk slide saya. Biar ada, nah saya bikin 42 slide, tapi paling hanya 3, yuk. Next ya. Ya, ayat ini bicara tentang Isra. Isra ini saya persingkat dulu, tadi karena sudah dibaca, Isra ini punya learning point. Learning point pertama, yuk. Next, ya. Itu kharikul adah. Di luar nalar manusia, karena tidak mungkin dalam semalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana Nabi dari Mekah ke Palestina sekarang saja tidak mungkin semalam untuk perjalanan darat, kecuali pesawat. Oke. Maka ada kalanya di dalam kehidupan kita itu tidak semuanya sesuai dengan akal kita, nalar kita. Karena Allah menjalankan. Semut di Semarang ini mungkin enggak ke Jogja. Kalau hitungan semut tidak masuk nalar. Tapi kalau Allah yang jalankan bisa. Semut itu nempel di tas saya. Terus saya sampai di Jogja, terus lho kok ada semut keluar, semut mana ireng-ireng atau wadus. Oh, semut Semarang. Oh, wadus ini pas kebanjiran. Masya Allah, luar biasa. Nah, baru ngomong-ngomong dengan saya, tiba-tiba saya diundang Mas Ganjar lagi. Karena ini teman saya dulu di Senat, dulu Forkom, UGM, teman-teman. Oh, pokoknya gini, saya tahu persis Mas Ganjar dari Aceh. Dulu makanannya juga ketrai sego kucing, saya tahu. Itu pun ngutang kadang-kadang. Ya tahu persis saya itu, ketrai itu, ngerti. Ngutang sok juga ngemplang barang, ada ngemplang apa.
ngerti ya, saya tahu persis itu. Tiba-tiba Mas Ganjar manggil saya, ini saya itu di teman gubernur yang jarang undang itu, Masya Allah luar biasa. Bu Komaidah tolong ya, tadi sudah ini tolong ya. Jadi mohon maaf, akhirnya saya diundang sini lagi. Loh, gue seminggu lagi tok neng di neng Yogyo, prek. Ora mungkin gue melaku lagi teko serondol mudar gue. Anu. Tapi karena Allah yang jalankan, mungkin enggak? Mungkin. Demikian juga Allah sedang membuat khariqul adah. Jadi bukan kemauan Rasulullah. Jadi subhanalladzi asra bi laili min bi abdihi laili minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kedua itu bi abdihi berarti yang diperjalankan abdun berarti jasad dan ruhnya. Bukan sekedar mimpi. Yang ketiga di situ ada barokah. Apa itu barokah? Karena rezeki yang diminta adalah berkahnya. Gaji Anda boleh di gubernur ini gaji itu sebulan 40 juta, cukuplah 40 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Lulak lolok, tulalit, O2N, OON. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 40 juta, keluarganya enggak tenang. Dengan gaji 75 juta, tapi keluarganya aman, damai. Berkah yang pertama adalah sifatnya ilahiyah. Maka disebut berkah kalau dia berkaitan dengan Allah. Maka saya senang sekali ini bicara tentang kerukunan umat beragama. Tapi bicara tentang bagaimana peringatan Isra dan Mi'raj. Karena dikaitkan dengan Allah. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu akan jadi berkah. Karena berkah datangnya dari Allah. Kenapa orang makan dimintakan berkah? Padahal makan yang dimakan nasi. Tapi kalau mau makan, yang disebut Allah apa petani? Petani matur nuwun, petani matur nuwun. Gimana? Doa mau makan, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Gimana? Pinter ya. Kalau mau belajar, buku disiapkan terus bismika Allahumma. SMA sih jika orang ngerti. Kalau kepala dinasnya datang dari jauh kelihatan langsung sumum bukmun umum fahu. Masya Allah. Halo? Halo? Masih fokus gak nih? Coba tangan kanan diangkat. Ini kelihatan yang fokus. Tangan kanan diangkat. Semuanya. Yuk, gerakan, gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakan. Cek, cek, tes, tes. Cek, cek, cek. Cek, 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 ya. Memang mati itu serba rahasia Allah, betul kan? Orang enak-enak makan terus mati ada enggak? Makan kacang di bis, bisnya tabrakan, mati. Ya, cek. Cek. Mati. Cek, 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 tes. Cek, cek, cek. Satu, dua. Satu, dua. Bagus yang mana? Satu aja, satu aja. Nanti. Ibu-ibu gak mau diduakan. Ya. Ya, mati itu tiba-tiba kan? Ya, semua orang tidak tahu. Enak-enak ceramah terus mati ada, enak-enak dengarkan ceramah pulangnya mati ada gak? Banyak, kalau yang ceramah mati jarang. Iya. Mati itu rahasia Allah dan untung mati itu gak ketahui. Karena kalau orang tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Pasti ketemu orang, kapan mati pak? Oh kurang 3 tahun, wah saya kurang 2 bulan, wah saya kurang 2 hari, pasti gak ada wajah cerah. Diajak makan enak, gak usah, mau mati yuk. Gak masalah, luar biasa. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga seneng. Karena bisa nyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kami. Ya, broadcast. Cius, cemungut, kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mau kemana? Arep ning kuburan. Ngopo arep mati, kurang 2 jam masalah. Tapi pas, di. Ya,
jadi mati itu, untung mati itu enggak urut abjad. Kalau urut abjad, mati pertama A, kedua B, ketiga C, ketiga D, daroji. Baru F, G, terus Ganjar. Wih lama, Wijayanto lama, Ganjar dulu, daroji dulu, ya, Kumaidah dulu gitu ya. Ya gitu ya, Suwarno dulu, mohon maaf. Ya, jadi untung enggak urut abjad, tapi pasti ya, pasti. Bapak. Bisa saja dari Z, dari Zainal, Zulkifli, bisa enggak? Tapi seringnya dari A. Jadi seringnya loh, seringnya Arifin Ilham, Ali Jaber gitu baru ya. Ya. Wijayanto enggak loh, lama, Bapak dulu. Bapak apa? S dulu. S dulu. Enggak, mungkin ya duluan saya, Pak, ngelayatnya. Ya. Ibu, halo. Ulang, tangan kanan diangkat semuanya. Gerakan saya dari Sufi. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih biar enggak tremor, biar enggak Parkinson, biar enggak pikun. Semua lihat saya, fokus semuanya. Semua saya agak condong diri, tegakkan semua lihat saya. Lihat saya, ikuti perintah saya. Pegang dagu, Bapak, pegang dagu. Masya Allah. Ya. Ternyata, apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang di... Makanya saya datang di tadi, sejak datang di sana di makan soto saja, ya Allah Bu, bukan diajak makan langsung disuguhi, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio, satu pun enggak ada yang minta foto. Padahal saya sejak Mas Ganjar mahasiswa, saya itu sudah aktif di radio di Jeronimo. Saya mengenal baik dengan Mas Ganjar itu dulu di Jeronimo itu. Itu dua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya dagu. Bapak enggak usah tertawa, 6 kali enggak turun-turun, dagu. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya, dagu. Maka pemimpin, ini mohon maaf, itu punya pengak, maka pentingnya bagaimana kita memilih pemim, paham maksud saya? Yang penting bukan tepuk tangannya. Nyatanya rakompak, orang morulas rakompak. Nanti terima kaos tapi enggak nyoblos. Itu biasanya itu. Halo? Yang keempat, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya banyak orang. Beragu. Halo? Masih bisa fokus? Tolong jawab, jangan lebih dari 5 detik. Peci saya warna apa? Semuanya mikrofon warna apa? Oke, okay. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya, ini kok hanya 11 orang yang fokus ya? Masih hidup gak ini? Ayo. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Jadi orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Nuhun sewu Mas Ganjar, saya enggak bisa melanjutkan tausiah di sini ini. Yang diundang Pak Ganjar wong edan kabeh. Enggak tahu mana dagu mana jidat. 36 negara pernah saya singgahi, hanya di Semarang loh ada kelelawar tidurnya waktu malam itu aja di. Sudah jawabnya kenceng, teriak, bentak, ngarep dhewe. Malam. Di sini kelelawar tidurnya waktu? Wow. Sing edan kelelawari apa sing jawab iki? Bapak Ibu semuanya, halo. Isra itu bicara tentang bagaimana perjalanan di waktu malam. Maka malam adalah untuk ibadah, maka perjalanannya perjalanan ibadah. Ini mengesankan bahwa semua aktivitas yang Isra harus dimikrajkan.
apapun yang dikerjakan ini harus dimikrotkan. Isra itu hubungan mendatar, perjalanan mendatar, mikrot perjalanan ke atas. Maka apapun yang Anda kerjakan di dunia ini harus untuk akhirat, berkaitan dengan Allah. Inna sholati wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa gubernuri wa sekdai wa kabdinasi wa apa lillahi. Maka poin penting Isra Mi'raj ini bicara tentang apapun yang kita lakukan niati untuk ibadah. Karena Bapak Ibu bisa masuk surga setinggi-tingginya dari pekerjaan, dan bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari pekerjaan. Pekerjaan ini, berapa banyak orang masuk surga karena kerja dengan baik. Satu, dengan niat yang benar. Suami istri, niatilah untuk ibadah. Maka suami gaji istri tidak tergantung layanan istri karena untuk ibadah. Loh, biasanya 10 juta ini 9 juta kurang 1 juta. Kemarin masakmu gak enak ini, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Oh, biasanya 10 juta, 9 juta, 8 juta, kurang 200 ribu, lihat setrikamu miring, potong. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri, tri, dengerin. Jangan mainan handphone aja, ya. Jangan sampai ibu melayani suami tergantung gaji. Minum mau pahit, kurang gula, ini kurang 600. Cucian orang sih, kurang 800 ya ini. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop ya, sing 700 nanti nggak dilanjut. Kalau gitu kowe ning Sunan Kuning ngono. Kok tahu itu tempat apa ya, Pak, kok tahu Sunan Kuning? Ya. Ibu yang saya muliakan, inilah semuanya niati untuk ibadah, dua cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah tidak jadi ibadah, nanti jadi Robin Hood. Robin itu bagus, nolong orang miskin. Miskin itu sini, miskin. Tapi ngambil miliknya orang kaya, kaya itu sini. Kelihatan, dari duduknya aja beda. Jangan tersinggung, ini hanya masalah perbedaan kasta di antara Bapak Ibu semuanya. Bu, ngasihnya baik apa jelek? Tapi caranya dengan rampok miliknya orang kaya. Ibu handphonenya, oh handphone kok Oppo lah, Oppo malah nakon ini. Handphone kayak gini, gue ngerekam. Masih luar biasa, Oppo. Tak kasih iPhone. Tapi saya ambilkan dari Pak Ganjar. Saya ngambil Pak Ganjar, saya kasihkan. Ngasihnya baik enggak? Tapi caranya dengan ngerampok miliknya orang kaya. Maka jadi Robin Hood. Maka sama Anda kerja di sini, tapi akuntabilitasnya enggak jelas. Responsibilitasnya enggak jelas. Fairness-nya enggak ada. Transparansinya enggak ada. Independensinya enggak ada. Maka Anda terlibat korupsi, Anda terlibat mafia segala macam. Maka kelihatannya niatnya benar, caranya salah. Yang ketiga, bidang kerja. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kerja di gubernur ini 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat kerjaan Anda halal. Padahal jarang loh, NU Muhammadiyah sepakat itu jarang. Tapi dalam hal ini, kerjaan Anda halal. Tinggal yang keempat, nanti hasil kerja. Pertama, bahagiakan keluarga. Niatnya sudah Isra, nanti niatnya sudah mikrot untuk Allah, untuk ibadah. Yang kedua, isroknya dibereskan. Isrok itu semua kegiatan duniawi, ini isrok, tapi harus dimikrotkan. Maka makan nasi, nasi yang nanam petani, tapi yang disebut Allah. Maka gajimu berapa miliar, kalau orang Islam kok gak mau sholat, gak akan dapat berkah. Mending gajinya miliaran. Gaji cuma pas-pasan aja, kok sampai enggak sholat? Karena sholat untuk nyarankan berkah. Maka orang Kristen pun lihat apa-apa, ya puji Tuhan. Orang Islam lihat apa? Masya Allah, subhanallah, innalillah. Lihat orang cantik, subhanallah. Lihat orang jelek, na'udzubillah. Lihat gajinya Mas Ganjar, alhamdulillah. Gaji pegawai kecil, alhamdulillah juga. Kenapa disebut nama Allah? Supaya orang itu berkah. Orang katanya enggak kenal agama aja, lihat apa-apa, oh my God. Kenapa? Karena berkaitan dengan Allah, semuanya kuasanya Allah, maka itu sudah jadi berkah. Sekali lagi, niatnya benar, caranya benar, ketika bidang kerja, yang keempat hasil kerja, bahagiakan keluarga. Jangan lupa untuk rahmatan lil. Jangan lupa zakat, infak, sedekah. Nuhun sewu Pak Kiai, ini Basnas sudah bisa berapa persen? Berapa persen? Provinsi penuh. Penuh, alhamdulillah. Makanya semua yang di provinsi, mohon maaf, harus potong gaji sebelum diambil. Karena pencuri yang paling kejam itu siapa? Orang yang kerja di gubernuran, dapat gaji, tapi 2,5% nya nggak dikeluarkan. Itu mencuri miliknya orang miskin, kurang ajar.
Kalau ngambil ya Mas Ganjar masih lumayan. Gajinya masih cukup lah, Mas Ganjar. Ini ojo dilakukan, kecuali saya kan friend, teman saja enggak apa-apa. Tadi saya lihat handphone-handphonenya ditaruh terus, kalau tidak mau tak saut. Bapak Ibu, halo. Jadilah inilah maka untuk orang. Untuk itu Isra dan Mi'raj ini tolong diperhatikan baik-baik. Sekarang dibaca surat Nisa. Ya, next. Ya. Ya, terus berkah ya. Jadi berkah itu ada 4, satu sifatnya Allah kepada Allah, 2 sebentar ya, saya ulang. Berkah itu sebelumnya saya terangkan 4 dulu biar enggak ini. Saat ya udah kan klik satu lagi. Ya. 1 disebut berkah kalau berkaitan dengan Allah. 2 berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. 3 berkah tidak bisa diukur. 4 disebut berkah kalau ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita pulang dari sini lebih baik, menjadi suami lebih baik, menjadi istri lebih baik, menjadi gubernur lebih baik, menjadi pegawai lebih baik, maka itu diberkahi. Tapi kalau di situ bertambahnya dunia tidak menjadi baik, itu namanya istidroj. Istidroj itu dilulu. Istidroj itu diujo, diuja, di apa bahasa Indonesianya apa? Diujo, dilulu. Di apa? Di bukan, Bu, diujo, dilulu itu kelihatannya nikmat tapi bawa sengsara. Kelihatannya diumbulke ning arep dibrokke, ya itu. Jatuh kalau dari anak tangga 1 enggak apa-apa. Ning nek wis teko puncak tiba muter we, ya. Ya, kalau masih kopral dicopot enggak apa-apa, tapi kalau sudah irisan jengkol sambal balado Irjen sambal balado misalnya gitu, sudah itu 3 bulan enggak selesai-selesai masalahnya. Kenapa? Karena sudah di puncaknya. Halo. Saya kebetulan kemarin malam ketemu dengan Ketua BIN Pak Budi Gunawan. Dan seluruh ada kabar gembira Mas Ganjar, ini pesantren-pesantren yang lebih dari 100 tahun umurnya dapat dana pembinaan luar biasa banyak dari pusat ini kemarin dikumpulkan, saya suruh ceramah, ada Bu Mega juga, ada Pak Budi Gunawan, kebetulan sekaligus Pak Budi Gunawan orang tuanya habis meninggal seminggu yang lalu, jadi 7 harian saya ngisi sama Anwar Zahid, sama Jai Anwar Zahid. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf sekali lagi. 1, kalau bagaimana orang supaya tidak dapat istidroj. Dunianya datang tapi tidak baik kepada keluarga, tidak baik kepada Allah. Dulu ketika punya motor sering ke masjid, begitu punya mobil malah jarang ke masjid. Berarti itu sedang diistidroj. Dulu ketika di daerah oke, tapi begitu sampai di pusat, ternyata malah la sholah wa la soma. Sing mone kudungan apik-apik tekan kono nonton gedung tinggi-tinggi copot kabeh dadi you can see I can use ya semuanya. Tank top minimalis semuanya hilang, peci-pecinya hilang. Berarti dia sedang di dunianya naik tapi maka apa supaya orang itu tetap di dalam Isra dan Mi'raj ini? Maka dibaca surat An-Nisa. Yuk. Next. Saya lompati aja. Next, yuk. Oke, sekarang baca pelan-pelan, MC-nya mana? Ya, baca pelan-pelan, saya terangkan dari sini. MC-nya mana? Ayo, dibaca. Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan ya, sesuatu ini, pun. Ini Mi'raj. Pertama orang hidup itu, jangan lupa sembahlah Allah, jangan ada syirik. Jadi yang penting hubungan kita dengan Allah. Orang yang ada agama, hubungan dengan Allah, itu orang yang kenal Tuhan, itu kayak orang hidup, kata Nabi. Tapi orang yang gak kenal agama, itu kayak orang mati. Perhatikan baik-baik. Kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal, orang mati gak ada harganya. Kenapa gak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi kulit. Orang hidup mahal. Kalau enggak percaya silahkan panitia Buka Maidah undang ke sini seorang bernama Lesti Kejora. Enggak cukup dengan 10, 20, 30 juta. Saya pernah make up bareng di Indosiar. Nanti Ramadan juga saya ada kontrak lagi itu untuk yang ke-13 tahun ini. 13 tahun tetap di Indosiar, nanti saya sahur tetap Indosiar. Itu jelang buka di Net TV, kemudian TV One jam 1. Kemudian jam 2, gak usah dihitung itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya. Dulu pengen jadi gubernur tapi gak ada yang milih, ya udah gak jadiin. Bu,
Saya tanya, Lesti, kamu paling spektakuler itu berapa? Diundang kemana? Manajernya sebelahnya, kemarin Ustaz, itu bulan kemarin, tahun kemarin, dia diundang ke Kalimantan 600 juta. Seorang yang pemilik tambang, menikahin anak, ngundang Lesti Kejora 600 juta untuk seorang Lesti, karena masih hidup. Yang sekarang lebam, oh, itu karena dipukuli sama, disusul Vena Melinda, disusul, wih, nonton lambe turah kabeh. Bapak Ibu kenal Mbak Ayu Ting Ting? Saya pernah satu panggung di Lampung, Ayu Ting Ting, saya lihat anggarannya karena tanda tangannya saya lihat, itu semuanya untuk SPJ-nya segala macamnya, 150 juta. Hanya mencari alamat palsu. Begitu mahalnya orang itu. Mbak Raisa ulang tahun SMA 8, Lustrum SMA 8, itu kemarin 200 juta, nyanyi 6 lagu. Itu pun radernya, jemputnya harus pakai Alphard terbaru, ada 5 asisten, harus di bintang 5 nginepnya, hanya di Tentrem atau Ispak, tidak boleh tempat lain, hanya itu semuanya. Itu pun pakai Alphard, itu pun harus pakai, wos, radernya begitu. Begitu mahalnya orang hidup. Orang Semarang pasti kenal Mas Tukul Arwana. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Tahun kemarin saya nengok, masih bisa mengenal. Ini Ustaz Janto datang, masih senyum-senyum. Sekarang sudah kosong. Nah, pulang haji kemarin saya nengok, sudah enggak kenal siapapun yang datang. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan. Pernah Mas Tukul 1 miliar sebulan. 9 tahun yang lalu. Sehari siaran 5 kali dalam Ramadan, itu 1 miliar sebulan. 1 M itu sama dengan gaji Pak Sekda berapa bulan. Iya. Ya mungkin 3 bulan lah ya. Sambil ngambil-ngambil. Sambil ngambil-ngambil anggaran sama jual-jual inventarisin semuanya. Begitu mahalnya orang hidup. Tapi kalau udah mati gak ada, maka orang, mohon maaf kalau tidak mikrot, Anda kerja gak ada hubungan dengan Allah, gak nyebut nama Allah, gak ada hubungannya dengan agama, di hadapan Allah gak ada artinya. Kalah dengan binatang paling kecil, teri, teri. Teri itu kalau udah mati jenazahnya, almarhum teri. Allah yarham, masih jadi komoditi ekspor. Itu makanannya Mas Ganjar waktu mahasiswa. Teri. Jenenge sambel teri. Bu, jenenge sego kucing iki, segone sakmene terine asine kaya upil. Berarti wis tau mangan upil kok ngerti. Sambel wedhus ngono saiki 2000. Nek nang nggon pinggir Malioboro 2500 gitu. Biasanya Mas Ganjar tek papat. Masyaallah luar biasa. Nah, dari sisi ini sekali lagi, betapa teri masih ada harganya. Tapi walaupun dia artis, walaupun dia pejabat, walaupun dia ustad, kalau sudah mati, hidungnya ada yang mau 200 ribu? Kupingnya ada, ini artis dulu, artis terkenal. Mati, kira-kira kupingnya mau ada yang 100 ribu? Kalah dengan binatang teri. Maka ini disebut berkah. Pertama, kaitkan dengan Allah. Yang kedua, ini mikrot. Setelah mikrot adalah isra. Yang kedua, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu 14 bapak. Ayat di dalam Al-Qur'an, setiap berbuat baik kepada Allah, kepada orang tua, tidak pernah diputus. Jadi Isra itu dikaitkan dengan Mi'raj, berbuat baik kepada Allah terus berbuat baik kepada orang tua. Kenapa orang tua? Anak-anakku dengerin, mohon maaf ya anak-anak SMA, Anda belum bisa paham karena Anda belum punya anak. Saya paham ayat ini setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah. Kan istri. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. 1, 2, 3. Tanya Pak Ketua Basnas, ya Rasulullah, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti gak paham. Ra iso bahasa Inggris, ra iso ngitung. Tapi laki-laki suka emosi ya, Bu. Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya gak suka sama laki-laki.
Makanya saya enggak mau ikut Citayam, enggak mau. Berbaik orang tua, dengerin. Kenapa kok ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Sholat Anda sehebat apapun, kalau Anda durhaka pada orang tua, enggak ada artinya sama sekali. Mi'rat Anda enggak ada artinya kalau enggak isrok. Maka bagaimana dengan orang tua? Orang tua mau ganti, ketika istri saya harus keluar negeri karena istri saya juga dosen, istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya selisihnya 9 tahun dengan istri saya. Karena kalau saya ngajar di UGM selalu ada wanita duduk paling depan, pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Ya. Tapi ya dari awal itu beda dengan Mas Ganjar. Enggak usah kayak saya. Salam Mas, tadi titip salam Mas Ganjar. Kan enggak ada berarti kan. Ya, halo. Ya, jadi bu. Itu memang saya ancam sih kalau enggak mau enggak saya luluskan. Emang enggak akhirnya mau, dan istri saya itu anak ulama, anaknya kiai, anaknya ketua badan wakaf UII, bekas pabrik batik, warisannya banyak di tengah kota Jogja. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Udah tak hitung-hitung terus. Jadi saya Bapak Ibu yang saya muliakan, orang tua ketika istri saya harus keluar negeri, anak saya sakit. Masa anak tiga, yang sakit dua. Saya sampai berdoa, ya Allah. Mbok yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit. Anaknya sakit, orang tua ikut sakit. Betul, Bu? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit. Maka kenapa Allah menggabungkan setelah Mi'rat, langsung Isra'nya kepada orang tua. Dengerin, hei anak-anak SMA ini. Dengerin. Bahkan mohon maaf, ada yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya dah pikun, ya Allah. Bu yang pikun saya saja, ya Allah. Biar orang tua masih sekolah di SMA, ada yang mau? Bahkan saya lihat langsung bagaimana orang tua itu waktu mati bayi. Ya lihat, saya orang daerah Bu, saya orang desa juga. Saya pernah lihat bagaimana orang tua anaknya pilek waktu bayi. Dia nyedot umbele anaknya. Dia ngisep ingus anaknya waktu bayi sakit. Ibu pernah lihat? Pernah ngalami? Seorang tua mau ngisep ingus anaknya. Tapi jujur, siapa yang di sini? Siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Bapak pilek kok entak sedot umbel mung. Ada yang mau? Ayo tunjuk jari. Maka satu, sehebat apapun kamu, tidak ada orang sukses di dunia ini kecuali dia pasti bakti kepada orang tua. Lihat Mas Ganjar, pasti Mas Ganjar akan hormat bakti kepada orang tuanya. Acara apapun kalau ada orang tua yang ini didahulukan. Kenapa? Karena itulah orang yang paling berjasa dalam hidup kita setelah Allah dan Rasulnya. Maka kepada orang tua, kadang-kadang satu ibu bisa ngerawat 10 anak, tapi kadang-kadang 10 anak gak ngerawat. Dan jangan terlalu bangga kalau anaknya pinter-pinter. Kadang-kadang anak yang bodoh itu sih yang paling berbakti. Saya habis dicurhati Bu, ada orang Godean Jogja, itu Masya Allah 5 anak, 4 anak semua di luar negeri, sukses semuanya. CEO sana, CEO sini, ada yang di pabrik pesawat Bristol di Inggris sana. Anaknya yang satu itu sekolah gak lulus, SD-nya aja 9 tahun atau berapa. Tapi yang paling berbakti dia. Sakit dia yang nungguin, kemana-mana dia yang nganter. Yang lain sibuk lebarannya sih gak datang, cuman WA. Itu, maafin ya Pak, terus bapaknya jawab, oke. Okay. Sementara ini nungguin terus, maka ibu-ibu kalau punya anak bodoh-bodoh syukuri, kadang-kadang itu yang lebih berbakti. Mula sing bodoh-bodoh, alhamdulillah gue malah cedak anaknya. Jadi luar biasa. Orang tua pertama, betapa penting pada orang tua. Saya percepat karena waktunya Mas Ganjar ada acara berikutnya. Saya persingkat. Ya terus. Karib kerabat. Karib kerabat, pelan-pelan. Banyak anak-anak, harus tak turun kok nafsu banget. Sih tak rampung sih ya ini. Karib kerabat, kenapa kok ulangi saya ya kepada karib kerabat. Karib kerabat, yaitu bapak, de, bude, om, tante, kenali. Supaya apa? Karena Anda belajar agama dan budaya itu dari kerabat. Kenapa agama dan budaya? Karena agama enggak cukup kalau enggak lihat budaya. Budaya harus diatur agama biar enggak tersesat. Contoh, menghormati orang itu nilai agama, tapi cara menghormatinya harus lihat budaya di Semarang. Sesuai budaya.
Di Arab itu kalau menghormati orang, bu, pak, dek, semuanya, itu pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak, gimana kabarnya? Itu menghormati orang tua itu pegang jenggot. Itu hormat, tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Pak Sekda, pi kabari pak. Ah, mantemi ya. Di sini kalau dinasihati, nunduk. Di Sumatera Barat, bu, dinasihati nunduk. Lihat wajah bapak, itu budaya. Tapi neng Semarang, dinasihati bapaknya malah melorok, wah, culek matamu ya. Kenapa? Karena beda budaya. Di Arab, megangi kepala orang dewasa gak apa-apa. Nanti kalau umroh haji, ada anak kecil mau maju, megangin kepala-kepala, padahal gubernur dipegangin kepala, gak apa-apa. Yang penting tidak pegang pantat. Ini budaya. Di Kulon Progo, kalau ada tamu, budayanya dikasih minum itu setengah gelas. Gelas diisi separuh. Itu budaya, kenapa? Biar habis, karena sering bertamu enggak dihabisin. Kalau itu nanti kurang habis ya ditambahi lagi, itu semuanya. Itu budaya, maka agama dan budaya itu harus disinkronkan, maka harus tahu kerabat. Minimal tahu Pak D, Bu D, jangan sampai Pak dilamar ke, wah ayo tenan, bareng terus dilamar, wih simbahmu dewe oleh. Terus simbahnya ra kenal, terus yuk. Berikutnya. Anak-anak yatim. Anak yatim, dan saya termasuk orang yang peduli pada anak yatim. Semua dari teaching, training, syuting, saya gini ini, mohon maaf Bu Humaidah kalau ada nanti, semua amplop-amplop semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Serius Bu, istri saya itu yatim piatu, saya juga yatim, saya ini sepasang yatim piatu. Jadi Mas Ganjar kalau mau sedekah-sedekah, pas untuk anak. Anak saya malah anak yatim piatu, anaknya orang yatim piatu, malah berbanding lagi. Bukan yatim yang itu, tapi gimana lanjut? Orang-orang miskin. Orang miskin. Yatim yang miskin, karena kalau yatim yang tidak miskin, Pak Prabowo pun yatim. Anies pun yatim, Pak Ganjar, tak sebut biar gak kamarnya, yaitu Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Bupuan yang enggak, Mbak Puan yang enggak punya bapak, kemudian siapa? Erick Thohir, terus siapa lagi? Erlangga, terus siapa lagi? Roma Irama, siapa sehat nyali-nyali siapa? Itu semuanya juga yatim, tapi bukan yatim yang itu, tapi yatim yang miskin. Maka peduli innamatun soruna waturzakuna waturhamuna bidaw. Berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah bersama Kiai Daroji. Kalau Anda ikut ke Basnas, artinya apa? Dengan itu peduli pada anak yatim akan diberkahi, dikasih sayangi, diberi pertolongan oleh Allah. Maka kalau keluarga kok enggak beres, lihat sedekahnya gimana. Berikutnya, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini bicara tetangganya Kristen, Hindu, Buddha, Dharma, Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Ujinya Andi, enggak peduli. Yang penting tetangga. Ayat ini enggak bicara tetangganya PDIP apa Golkar apa PKS apa Nasdem, panas adem apa semuanya. Oh, dispenser. Apa Demokrat apa P3 apa PKB apa meneh to saiki 20 angel benar. Tidak peduli, yang penting tetangga. Kalau ada kebakaran yang nolong gubernurnya apa tetangga? Kalau Anda kebanjiran yang nolong sekdanya apa tetangga? Kalau Anda ada kecelakaan pertama kali yang nolong tetangga apa presidennya? Maka tetangga. Dan ini tidak peduli. Maka inilah humanisme, inilah kerukunan. Karena toh yang paling penting adalah tetangga. Kalau mohon maaf ada kecelakaan, tolong saja. Tidak usah lihat, aduh tolong. Sebenarnya kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu Islam apa Kristen, apa Hindu, apa Buddha. Islam NU, apa Muhammadiyah. Aduh, tolong NU, PKB, P3, apa bukan? Demokrat AHY, apa Muldoko? AHY, lebarannya Selasa apa Rebu, tarwai, Rongpuluh apa Waluan? Rongpuluh, wingi pilih Jokowi apa Prabowo? Terus mudar baru ditolong. Tetangga dekat, tetangga. Bagaimana Rasulullah menghormati? Satu ketika, Rasulullah itu sampai mau meninggal saja, barang-barang yang ada di Rasulullah itu barang-barangnya orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kalau ada orang nitipkan barang itu kepada Rasulullah, berarti dia hubungannya baik.
Sekarang sesama orang Islam dititipi langsung digemplang. Bagaimana orang Yahudi dan Nasrani ini? Ada orang lewat, ibadah jenazah, rombongan jenazah, Rasulullah langsung berdiri. Ya Rasulullah, dia bukan non, dia orang non muslim ya. Dia manusia apa bukan? Manusia. Wajib bagimu berdiri. Ayo berdiri. Sudah mati aja masih dihormati. Sekarang masih hidup kadang-kadang malah di tidak menghormati. Jadi bagaimana Rasulullah punya itu semuanya? Rasulullah itu punya ada pertanyaannya di Khaibar itu terlalu jauh. Orang Islam enggak ada yang ngarap. Yang ngarap siapa? Orang Yahudi, sebagian orang Nasrani, kasihkan bagi hasil. Jadi betapa hubungan itu, karena kita enggak mungkin hidup sendiri. Kalau Anda hidup sendiri, mohon maaf, itu ada adik, dulu hidup itu perjalanannya pertama independen. Semuanya tergantung ibunya, tergantung bapaknya. Kedua, nanti Anda akan dependen. Merasa dirinya bisa mandiri-mandiri. Tapi kamu harus interdependen berikutnya. Kalau kamu hanya hidup sendiri, enggak bisa hidup. Makan nasi aja kalau sendiri perlu waktu 20 tahun saya hitung. Nasi nanam padi sendiri. Nah, nanam padi, giling, bikin penggilingan padi. Habis itu masak perlu tungku. Tungku 5 tahun ya itu. Habis tungku beli korek, bikin korek sendiri. Terus nanam perlu parut kelapa, nanam kelapa 10 tahun ini. Jadi 20 tahun baru bisa makan nasi. Tapi dengan kita hidup bersama punya uang 20 ribu ke simpang 5, insya Allah sudah untuk pecel. Paling enggak menu 5K, karena kerupuk, kobis, kangkung, sama kecap sudah dapat. Artinya apa? Bagaimana tetangga dekat dan tetangga jauh. Lanjut. Teman sejawat. Teman sejawat. Karena bapak ibu semuanya itu sangat penting pak, bu. Karena kita dapat rezeki karena teman-teman sejawat ini teamwork. Berikutnya. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, firman Ibnu Sabil enggak diterjemahkan. Napa Pak Kiai? Ibnu Sabil itu Gus, pripun Gus? Orang dalam perjalanan. Ibnu Sabil, dengar. Ibnu Sabil. Hormati Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Jadi kalau ada orang Jogja ke Semarang itu disebut Ibnu dijemput, diantar, dikasih oleh-oleh. Itu Ibnu Sabil. Entah Banteng Presto, entah apa susu apa tahu lumpia, entah itu tahu bakso, ya apalah pokoknya Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan, karena itu bagian dari yang harus mendapat penghormatan Isra kita. Terakhir, hamba sahayamu. Hamba sahaya yaitu bawahan. Atasan dan bawahan, hubungan baik itu disebut dengan Isra. Penting atasan atau bawahan, dua-duanya penting. Mau bapak-bapak itu mohon maaf pakai atasan tapi enggak pakai bawahan. Lato-lato. Atau ibu-ibu pakai bawahan tapi enggak baik atasan. Lato-lato. Nah, atasan dan bawahan itu disebut Isra. Maka siapa yang hafal 10 ini? Klik. Ya. Klik. Next. Ya, sebutkan 10 tadi 100.000 tak kasih. Ya. Siapa yang nyebut 110 ini? Dari ini, 100.000 dari saya. Tapi saya minta Mas Ganjar. Ya. Sebutkan 10 hal yang nanti Isra dan Mi'raj ini 10 hal yang harus dibangun. Relationship. Ayo, dari 100.000. Ayo sebutkan, iya. Syukur 10, ayo tunjuk jari. 100.000 loh, 100.000. Isra percaya, kita siapnya duit ini loh. No. 100.000. 10, ayo. Siapa hafal? Ibu, bapak, semuanya, adik-adik. Ya sudah, berdiri, ibu. Lupa, ayo. 10, ayo, 100.000. Ya minimal 9. Minimal 9. Ayo, siapa mau? Ayo sebutkan 10. Siji wong 10 kok mung siji. Siji mung 5.000. Ayo 10. Ayo. Ya yuk tunjuk. Berdiri. Ya sudah songo. 8 minimal 8. 10 hal yang harus diperbaiki ada hubungannya. Ayo. Ini 100.000 lho tak siapke lagi. Ayo ya Allah, ayo berdiri, ayo sebutkan. Orang tua,
pertama dari Allah dulu dong. Orang tua tidak dipakai mikrofon. Allah, orang tua, tetangga jauh, tetangga dekat, hamba sahaya, Ibnu Sabil, karib kerabat, teman sebaya, ya, teman sejawat, teman sebaya, sejawat. Teman sejawat, yatim, ya, yatim yang miskin, tadi. Ya, yatim, yatim dan miskin, guys, 100.000, ya salam. Ayo ibu, udah yang kedua enak ini. Tapi ini ternyata nenggon kan, Pak nyuwun Mas Gajah, nyuwun. Ayo 100.000 ada dari SMA, ayo. Udah tinggal ngulang aja kok, perbaiki semua. Ayo, ayo berdiri, 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 berdiri. Minta uang 100.000. Kalau Ya, oke. Ada spesial dari Mas Ganjar lebih dari 100.000. Ya. 10 lah ya. Satu, hubungan baik dengan Allah. Maka kamu sholat lah. Sholat. Ya, udah oke. Terus. Dua. Orang tua. Orang tua, ya. Kowe sing ngandani kowe engko di tumong loro, ya. Allah. Anak yatim yang miskin, terus hamba sahaya. Hamba sahaya. Orang sakit. Gawe dhewe. Ya orang sakit ya disantuni ning ora masuk kuwi. Miskin ya. Apa teman yang jauh, teman dekat, tetangga? Ya tetangga dekat, tetangga jauh tambah teman dekat aja. Kerabat tadi ya, terus Sabil. Ya, Ibnu Sabil namanya ya, terus. Orang hamba sahaya. Ya. Mas Ganjar, gimana ini? Enggak, betul enggak? Betul. Ustaz betul. Betul. 100 ya? 150. Oh ya. Hah? Enggak, nanti dulu ini ya, kata Ustaz bener apa enggak nilainya 100? Bener. 100 ini hadiahnya bawa sini. Sini dikasih sini. Ya, yang ngasih kan langsung Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Ya Allah, handphone, ya Allah. Ya Allah, iki cuman ngasih pertanyaan aja dapat handphone, yang jawab malah enggak dapat yang namanya salah. Di foto sana, foto sana. Ya, dah. Tanganmu gini, gini. Ya. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Masih ada enggak? Boleh satu lagi 100.000 tapi ya. Tapi saya, ya berdiri. Jadi Isra Mi'raj itu berdasarkan surat apa, ayat berapa? 10 hal. Surat apa, ayat berapa? Terus bunyinya gimana? 10, ayo sebutkan. Sudah enggak ada uang. Pak Sekda minta uang 100.000. Beres. Benar dulu apa enggak? Yuk, 10 sebutkan. Iya, 10. Kepada Allah satu, udah tak kasih Allah, satu. Kepada orang tua. Ya, kamu bakti enggak sama orang tua? Insya Allah. Alhamdulillah, ya. Terus, kerabat. Kenceng. Kerabat. Ya. Terus, saudara, tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh, ya, wis lima. Anak yatim. Orang miskin. Ibnu Sabil. Ya, terus. Teman sejawat, Masya Allah. 100, Mas Ganjar, gimana Pak Ganjar? Ya. Benar saat ini? 100 juga? Wah, hari ini handphonenya 2 dibagi berarti. Satu lagi, Mas. Masih ada? Oh, ya. Udah ya, Tat, pertanyaannya udah. Ya.
Ya. Ini Ustadznya seneng banget nih pertanyaannya datang lagi nih. Nah, ini kalau 10 pertanyaan kan bandarnya bangkrut ini. Ya masih ada satu handphone tuh untuk untuk yang jawab ya, untuk saya. Baik, jadi Bapak Ibrahimnya inti dari berkah ini apakah kita akan satu dibaca yuk ayat ini yuk, jangan sampai kita memutuskan silaturahmi karena Nabi bersabda layat hul jannah mangkoti urahim, tidak akan masuk surga kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi. Di dalam surat Muhammad ayat 22 lanjut dibaca yuk. Maka apakah sekiranya kalian berkuasa? Kalau kamu sudah punya kekuasaan, punya kekayaan, pelan-pelan saya terangkan. Kalau kamu punya kekuasaan, punya kekayaan, kamu jadi orang sukses, terus akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, terus dan memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Mereka terus? Itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatan mereka. Jadi apapun keadaan kita, jangan putuskan silaturahmi. Karena dengan silaturahmi nanti akan berkah rezeki kita, akan dipanjangkan usia kita. Usia itu ditakdirkan, tapi bisa ditembus dengan doa, bisa ditembus dengan sedekah, bisa ditembus dengan silaturahmi. Siapa yang pengen dipanjangkan usianya, diberkahkan rezeki, kita bersilaturahmi. Tidak peduli suku, ras dan agamanya. Bahkan dipererat persaudaraan kita, orang yang gak pernah silaturahmi nanti satu akan ada depresi karena hormon oksitosinnya itu mengendap. Dengan silaturahmi seperti ini, jangan kemana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ayo duduk, ayo. Halo? Ya. Orang itu kalau gak pernah silaturahmi, ada hormon oksitosin yang mengendap jadi depresi. Depresi ini kalau, ini, hati-hati kalau orang gubernur ada yang introvert. Punya masalah nguruh di kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, WA group left. Pengajian gak pernah datang, wong itu cepet edan. Orang kalau depresi berkumpul jadi strain, strain berkumpul jadi stress, stress berkumpul jadi stroke, stroke berkumpul jadi stop, kalau udah stop billahi taufik. Maka kenapa silaturahmi dipanjangkan usia secara psikologis bisa dijelaskan, karena hormon-hormon dan adrenalinnya akan terjalin dengan baik. Dengan silaturahmi akan berkah rezeki. Dengan silaturahmi ini waziyadatun ilm, bertambah ilmu. Ternyata Isra Mi'raj bukan bicara tentang sholat saja. Maka sholat Allah Akbar mengagungkan nama Allah. Tapi di akhirnya apa? Assalamualaikum, assalam. Keselamatan untuk semua manusia, Muslim, non-Muslim, segala macam. Maka inti dari Isra Mi'raj adalah hablum minallah dan hablum. Kalau di Kristiani ada vertikal dan horizontal. Dalam Hindu Buddha ada Dharma, jadi orang baik kepada dewa tapi juga harus baik kepada sesama. Inilah inti dari Isra Mi'raj, kita jalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan manusia, inilah maka kepentingan kita. Masih ada 42 slide, tapi saya pikir itu dulu yang paling penting. Mungkin ini kalau di TV udah tanda tangan 6 kali, saya, Masya Allah biasanya. Mudah-mudahan Bu Khomaidah paham maksud saya, ya ilmunya. Baik, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, di sebelah sini ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, saya rasa itu. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Kalau Anda nanya, saya jawab, saya dapat handphone. Ya, ilmunya. Kan tadi yang jawab dapat handphone. Ya, ilmunya. Ya, karena bapak nggak ada yang mau kasih handphone, nggak usah tanya. Ya, ini semuanya. Baik, saya rasa itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Menawi wonten sasat sedurung ngatur. Munamuni kang muten merananing penggali. Kulau yumun lumun tering samudro pangaksami. Kupat ditui santen menawi lepat. Kupat ranggu santen. Seret terakhir namanya. Gajah mungkur Wonogiri kalau salah matur. Sorry. Ya, semuanya sorry. Dan apalagi ya, pokoknya tiada gading yang tak retak, karena gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading Martin sudah mau kawin lagi, itu gading Martin ini saja. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, sebelum 24, tolong Pak Ganjar ngundang saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mitarik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Ibu ya. Dan tadi barokah ya Rasulullah, hidup kita, rezeki kita, semua fasilitas hidup kita, semua menjadi berkah bagi kita. Bahkan sampai wafat kita pun, Gusti Allah memberkahi pada kita. Sebelum doa, saya sampaikan ke Pak Gubernur, matur nuwun, Basnas dapat bantuan tadi, karena saya undang-undang memang menopo jamnya si operasional zakat itu, usaha Basnas itu biayai, bisa didanai, bisa dibantu oleh APBD dan APBN. Matur nuwun. Moga sami-sami din. Iya karena abdu iya karena setahin ihtiar syurupa mustaqim syurupa lamniyat alaihim wal maldubi alaihim walal dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafiu mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama ambagi li jalali batsika wa angkali mustaqim. Allahumma salli ala syaitin tim tibbir kulubi wa tawaiha وعافية الأبدان وشفائها مع نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقض حاجاتنا وحصل مقاصدنا ويسر أمورنا وصلح أسرتنا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا Basalim tauhidana, basalim akhlakuna, basalim ajsadana, basalim ahlana, basalim auladana, basalim arzakuna, basalim kulama autaitana ya kumin, baca'alna syakirina di nikmatik, musanina biha, qabilina laha, wa timaha alina. Allahumma zidna wala tangkusna, wa krimna wala tuhinna, wa atina wala tahrimna, باتنا ولطير علينا ولطنا بالبعنا ربنا اتنا فتنة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mohon berkenan dengan hormat kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Oh iya ya, Ustadz Wijayanto memberikannya bagus sekali dan bersamaan dengan kita memberikan bantuan kepada umat beragama lain. Maka tadi kita sampaikan, makasih sudah hadir. Dan kali perayaan Isomiro tadi saya sampaikan, kalau mau berkenan ikut silahkan, kalau tidak kita tidak mewajibkan. Tapi isi apa konten dari ceramahnya Ustadz Wijayanto itu majlub ke semua agama. Bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai, bahkan Islam pun memberikan itu gitu ya, memberikan ruang-ruang penghormatan terhadap suku, agama, golongan apapun. Dan tentu saja di acara Isra Mi'raj ini juga dari Basnas kita memberikan bantuan. Tadi ada mahasiswa mau ada apa tadi ya, Youth Summit yang ada di Turki ya, kita bisa kasih bantuan dari Pemprov untuk bantuan beberapa agama tadi.
kelompok masyarakat ya, kita berikan bantuan termasuk tadi yang membutuhkan umpama kayak MCK, terus kemudian bantuan-bantuan untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan kita kasihkan. Ya mudah-mudahan dengan acara Isomero tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jayanto itu semua bisa merasakan indahnya ketika kita bisa bermasyarakat dengan baik, saling menghormati ya. Dieng Banjarnegara menghormati kasihan cerdas. Terus ya. 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 Ya.